Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertutorial cara memperbaiki switch kontak BMW 520i. Switch kontak mobil tua lah ya. Kalau beli kan harganya itu kemarin saya lihat di Shopee itu sampai 2.400.000 sampai 3 juta lah. Kita coba perbaiki ya. Wis pada ambrol lagi. Oke kawan, ini sedikit pengalaman berbagi mengirit. Ini dalam-dalam dari switch rem. Kalau beli itu 2.400.000 sampai 3 jutaan di toko online. Nah, jadi gini kawan, ya pengalaman pribadi lah ya. Nah, kemarin pas dibongkar itu ambrol langsung prot. Copot. Dalam bagian-bagian ini tuh ada per, ya kan? Nah, ini per. Dan ini juga per di dalam sini. Bentar, kawan. Nah, gini. Ini ada per dan per. Ini untuk pengait. Kita masukkan yang berbentuk kotak, kita masukkan yang kotak. Jadi ada dua kotak dan bulat yang di dalam sini. Ini contoh. Nah, ini yang bulat kita paskan di tempat yang bulat ini. Cukup rumit kawan, sedikit bersabar. Kemarin sempat bingung nyari switch rem ini karena tahu sendirilah harganya ya. Nah, seperti ini kawan, ini yang kotak, ini yang berbentuk bulat ya, diperhatikan. Nah kawan, ini yang pecah-pecah seperti ini ya, kita akali aja dengan menggunakan lem ya kawan. Lem dan busa agar merekat. Ini pecah-pecah sih, ini berbagi pengalaman aja lah ya, wong beli harganya kan lumayan mahal. Nah, untuk yang bagian ini, yang bagian ini itu kita cuci, kita bersihkan loh. Jadi kita bersihkan menggunakan bensin, terus kita amplas agar korosi dari tembaga ini yang hijau-hijau ini bersih. Ya. Sama juga yang ini, yang semuanya di sini itu kita cuci, terus kita amplas sedikit agar korosinya hilang. Ya kan? Nah, setelah itu kita rakit. Nah, jangan lupa kawan, ini bagian ini ya, kita masukkan ke sini loh. Nah, kita terapkan ke sini. Nah, kita terapkan. Nah, setelah dibersihkan lah ya, ini semua dibersihkan semua dari korosi-korosi tembaga tersebut. Nah, ini jangan lupa yang di dalam kotak sama bundernya ini loh ya. Nah, setelah itu kita papankan ke sini, ke tempatnya. Kita lihat pas atau belumnya. Perlu diingat itu pada bagian-bagian per. Jadi total keseluruhan pernya itu ada 6. Nah, untuk yang ini kita masukkan ke sini penyangga seperti ini. Nah, ini kuningan semua ya.
Nah, kita masukkan ke bagian ini. Ini BMW seri 520. Kemungkinan sih 320 itu sama sweet rem, sweet kontaknya. Nah, seperti ini. Yang bagian ini seperti pelor, ini ada pernya juga. Kita masukkan ke sini, ke bagian lubang sini. Ya. Nah, yang satunya juga sama, kawan. Yang satunya juga sama, kita masukkan ke bagian yang ini. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini per ada dua, di sini per, dan di sini ada seperti peluru sama pernya. Nih kawan. Nah, rangkaiannya seperti ini. Ini semalam udah tak coba, soalnya pas dibongkar itu ambrol langsung. Jadi sempat nyariin juga letak-letak atau posisi-posisinya. Oke. Daripada kita ganti, ya belum bisa ganti ya, sementara kita perbaiki dulu. Nah, setelah ini jadi, kita terapkan ke letak posisinya. Kalau ini kan udah ambrol semua, ya kan? Jadi kita cari letak posisi. Kemarin sih saya sudah nyari di bagian ini. Ini sudah pas posisinya di bagian ini. Seperti ini, kawan. Nah, ini ambrol semua, akhirnya nanti kita lem tembak aja lah ya, biar rapi. Ya gimana caranya lah, biar rapi. Oke, jadi contohnya seperti ini. Itu rangkaian-rangkaian yang tadi di dalam itu hanya seperti itu, kawan. Ya daripada kita ganti yang baru, kita belum punya uang kan, untuk harganya di toko online itu 2.400.000 sampai 3 jutaan lah. Ya kalau yang bekas-bekasan mungkin ya 1.500.000 udah sama rumah kunci, sama kuncinya ya. Oke kawan, seperti ini hasilnya ya. Yang ini kan rumahnya ini sudah remuk di bagian samping, jadi kita akal-akalin dari pakai lem Korea sampai lem bakar ini untuk merekatkan. Yang penting kedudukan atau tempatnya itu udah presisi dari kuningan-kuningan tersebut. Oke kawan, nantikan video berikutnya untuk pemasangannya ya.